Nah, buruan kita masak Aden crispy. Apa? Aku akan digoreng. Tidak bisa aku biarkan. Bisa-bisanya dia. Hehehe, gak usah ala sinetron deh lo. Ini kameramen sama editor juga nurut aja lagi. Bukannya Aden yang entu, tapi Aden yang ono-ono. So imut banget sih lu, Po. Ngomong aja, sarden crispy. Simpo mah gak nyadar umur. Eh, gua crispy-in cupang lo. Ampun, Po. Yang pertama nih, kita krimin si sarden yang udah dicuci. Alright, Po, alright. Oret-oret lu. Gak gitu konsepnya, Mali. Lu keringin tuh, pakai yang ini nih. Sembarangan lo, yang itu cicilan gue belum lunas tahu. Aduh. Bentar kan lo, kita bikin adonannya nih. Campurin tepung tapioka. Tepung beras. Baking powder. Lada. Telur. Bawang putih halus. Dan air, aduk-aduk deh, sampai mereka rembukan. Demen banget gue rembukan gini. Editor, musik. Cinta rembukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Bukan, woy, bukan. Aduh, Neng Siti, maafin adik gue ya. Ya Allah, editor, bukan yang itu. Maafin editor saya juga ya, Neng Siti. Lanjut, kita taburin terigu-terigu indah di atas sarden. Taburinnya pakai perasaannya. Selamat jalan kekasih. Apa sih, Po? Kan pakai perasaan. Aku tuh gak bisa diginiin. Ah, lebay lu kayak netizen. Udah, lanjut kita goreng sardennya. Kita cemplungin sardennya ke adonan nih. Terus goreng deh. Oh my God, warnanya bikin iris komplek Andara. Hadirin dimohon berdiri. Dan kita sambit, astagfirullahaladzim, dan kita sambut sarden crispy ala cemplang-cemplung. Amazing banget, Pan, Po. Sarden aja kita gelarin karpet merah. Biar makin berkelas nih, kuah sardennya kita amprokin tuh sekalian nih sama sarden crispy-nya. Rasanya endolita. Gempita cetar